Indeed. Ini kenapa lagi gitar? Kok rasanya tinggi banget senarnya? Gimana ya? Yo, what's up guys? Welcome to my channel. Kalian bingung dengan masalah ini? Easy. Saya akan memberikan solusinya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara meluruskan truss rod gitar yang sudah bengkok. Namun, tips ini hanya berlaku buat gitar kalian yang isi truss rod. Yang nggak isi truss rod, nasib. Baiklah, tanpa basa-basi kita langsung saja ke videonya. Check this out. Sebelum ke videonya, silakan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dari saya. Untuk mengetahui stang gitar melengkung atau tidak adalah dengan cara menekan senar nomor 6 fret 1 dan 14 secara bersamaan. Lihat, jika ada jarak di antara senar dan neck gitar berarti neck gitar kalian bengkok cekung. Tapi jika senar menempel dengan fret berarti neck gitar kalian bengkok cembung. Neck yang lurus biasanya ada sedikit jarak antara senar dan fret. Terus alat yang kalian butuhkan hanyalah kunci L seperti ini. Biasanya setiap pembelian gitar yang isi truss rod pasti dapat kunci L yang ukurannya pas dengan truss rod gitar yang kalian beli. Terus langkah-langkah dalam memutar truss rodnya adalah, pertama, kendorkan senar gitar kalian. Terus pinggirkan senar dari nut gitar. Fungsinya adalah untuk memberikan ruang lebih agar kalian bisa lebih gampang memutar truss rodnya. Nah, habis itu, putar truss rodnya dengan pelan-pelan. Jika neck atau stang gitar kalian bengkoknya cekung, maka hal yang harus dilakukan adalah memutar truss rod dengan kunci L ke arah kanan atau searah jarum jam. Jika bengkoknya cembung, maka putarlah truss rod ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Terakhir, kencangkan senar nomor 6. Coba petik di setiap fretnya. Jika ada senar yang menempel dengan fret atau senarnya masih terasa tinggi, putar lagi dengan sangat pelan-pelan. Nah, jika kalian ragu untuk melakukan ini, mending bawa ke tukang gitar. Jangan ambil risiko. Jika Anda benar melakukannya, neck gitar kalian akan kembali normal seperti saat kalian baru membelinya. Nah, itu dia tipsnya teman-teman. Jika kalian suka video ini, silakan berikan like kalian. Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah. Dan yang belum berlangganan, silakan klik button subscribe di bawah. Sangat disayangkan, ini gratis loh teman-teman, gratis. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Dah.